Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Blind Project, channel YouTube paling blind se-Indonesia Raya. Di kesempatan video kali ini kita mau membuat roti bohong. Bohong bahasa Indonesia-nya bohong. Ini namanya ketela pohon ya bahasa Indonesia-nya. Bohong. Kalau bahasa Jawanya puhung ini, dulur. Bahasa Indonesia-nya ini singkong. Singkong. Oh, iya bukan ketela pohon, Pak ya. Enggak, kalau Madura ini bohong. Bohong. Ya, kalau ketela pohon itu apa, Pak? Ketela pohon itu enggak kena dimakan ini. Apa? Pohonnya yang enggak bisa dimakan. Ketelanya bisa. Makan enggak apa-apa. Kalau ini bukan ketela ini. Singkong ya. Singkong katanya bahasa Indonesia itu. Kata lagunya itu madu dan singkong. Hah? Apa? Anak singkong. Anak singkong. Madu dan racun. Jadi kita akan membuat singkong ini digerus, direbus, Pak. Oh iya direbus. Digodok. Bersama Pak Saiful ini ahlinya ahli bohong. Ahli bohong. Jadi pohongnya sendiri enggak direbus sama Pak Saiful. Enggak. Ini pohongnya tetangga ini. Iya. Pohongnya sendiri disempaki, iya. Guys. 18 plus. Iya, jadi ini untuk sebentar lagi akan kita rebus. Iya. Setelah itu akan disajikan ke sana ini. Ya. Ini ada teman-teman yang lagi apa namanya ini? Gaplean. The real gaplean. Ada sesepuhnya Pak. Kedua. Ada Pak Amin, ada Pak Eli dari LDV CS ini. Ada Gus Reza, ada Gus Haris, Gus Rizal, Gus Tito, dan ada Gus Imam. Pak Coy? Oke, song ya? Itu song. Tigono. Kopi wetang dan air putih sudah ready. Rekor. Jadi nanti akan kita makan bersama. Anu direbus sama digoreng enak mana, Pak Tori? Lebih mantap direbus, Pak. Direbus ya, karena memang sekarang ini minyak goreng lagi langka, Pak. Iya dan mahal. Bukan langka, Pak. Ini pengiritan ini. Iya betul. Ini kalau digodok. Ini kalau masuk perut biar nggak sakit perut, Pak. Iya, betul tidak salah, Pak ya. Betul, ini kesukaan orang Madura ini. Bohong ini. Betul semua. Punya penyakit. Oh iya, bahasa Madura, Pak. Bohong ini. Tidak omong bahasa Madura disampaikan. Lambe tak kena orang Madura menyakarnya ngakan bohong. Iya. Jadi ini di sini penduduknya memang beraneka ragam. Ada ini Chinese ini, Pak Saiful ini sebenarnya Chinese. Karena sering panasan jadi agak gosong. Tigono. Jadi kulitnya ini bisa kena kerupuk ini. Bisa didaur ulang. Nah, kalau belum pernah dipakai gitu, Pak Ibul. Sekali buka langsung crot. Iya. Tegangannya tinggi itu. Agak tinggi. Dipegang sedikit crot ini, Pak. Jadi ya sebelum direbus kita bersihkan dulu. Biar steril, Pak. Teman-teman. Steril, Pak. Gak usah pakai sabun, Pak ya. Wow, mabuk, Pak. Iya, ini biar tahu nanti penontonnya. Alami ini, pakai air sumur, air kran. Biar steril, Pak. Cuci biasa, nanti dicampur garam, Pak ya. Sekarang apa nanti, Pak? Oh, ya ntar lagi, Pak. Ntar lagi dikasih bumbu garam. Kalau dari jauh gini malam kayak tahu, Pak. Iya, Pak. Di gambar ini kayak tahu. Oke, jadi setelah dibersihkan ini, bentar lagi kita kasih bumbu garam aja. Oke, yuk cekidot. Nah, ini kompornya sudah kita nyalakan ya. Ini namanya apa yo? Kalau orang Jawa bilang ini apa, Pak? Dandang. Oh, benar. Jadi setelah kita cuci, kita masukkan ke dandang. Bahasa Indonesianya nggak tahu saya, dandang.
Wow, dari aromanya. Sepertinya ini sudah ini agak punel ya. Aromanya. Wow, kameranya langsung ngeblur guys. Kameranya guys. Kena uapnya. Oke. Sip ya. Mateng. Lintas lek mateng wis. Di kata ini apa? Oke. Kompornya kita matikan. Biasa pancinya. Dua ada iki ya. Panas bos, iya dua ada iki ya. Iku lengkap jari. Iku mau. Iku. Hilang. Hilang situ bayangnya. Semar petruk gareng. Hilang. Di kedulanan anak ya. Bersama Chef Ipul langsung dari Cina daratan ini. Dalam rangka tahun baru Imlek. Siap. Kita apa bang jenengnya? Ini bisa dibuat mengukus ya. Mengukus singkong. Hah? Iya. Enak ya? Udah dilihat jeruk ae. Ya Pak ya, hubungi ya. Mantap ya. Oh, enak ya. Iki gawe seguan kuwi enak ya yuk. Jadi ini polos tadi enggak pakai bumbu. Biar lebih natural katanya ini chefnya, Chef Saipul. Oke, langsung kita bawa ke teman-teman di pergaplean ya. The real gaplek. Gigidut. OTW guys. Ngebul guys. Aduh, aromanya. Sementara di gaplean terjadi kisru guys. Kisru. Lagi merusuh suasana. Kerusuh sana. Hah? Oh, piring ya? Iya, langsung gitu aja, wes. Oh, begitu. Siap-siap. Siapa ya? Cici. Oh ya. Asik gaplekan sambil makan gaplek. Pripun anu Dek Bagio, pripun nih rasane? Rasane sae. Sae nggih. Kaya wong Jawa, nyol-nyol. Nyol-nyol Jawa. Anu kale puhunge Dek Eli penyolan pundi nih? Kaya kenyolan iki, Pak. Oh, nggih. Ngatane Eli kaya gembuk, teman. Tapi begitu digosok atas niku. Wis bahagia genyok. Ya, monggo info makan roti Jawa alias singkong, puhung gendruwo. Wis mateng dadi gaplek. Gaplek ya. Wis mateng dadi gaplek. Siap. Bosok ya. Nek garing. Boleh seminggu lebih ya. Kreping. Tapi ola-ola yo. Kehebatan orang Jawa itu, Pak. Jadi satu barang bisa berbagai nama. Kelebihannya wong Jawa yo. Kreping, bisa dadi kreping bareng, Pak. Mantap pokoknya. Oh iya. Gimana Pak rasanya? Punel apa? Mantap. Roti Jawa. Mantap. Roti Jawa. Tadi benar nih, Men. Wes. Ya apa iki digenek iki. Ini para kami juga. Oke, selamat menikmati teman-teman, selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan, terutama yang punya HP Cina, Pak Admari ya. Selamat tahun baru Imlek. Gongsi Pacai, Gongsi Pacai. Roti Jawa. Ngomongin dong, ini ya untuk malam ini libur dulu Pak, tidak ngeloni Pak. Karena manggulan tahun baru Imlek. Malam Rebo enggak oleh. Oke Pak Eli, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dijawab saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.